Kira paket. Beratus ramah sih, Mas. Kamu pansos ya? Lho, lho, lho. Piye? Pansos. Lah, ya aku ngono. Eh, gedel mak iki. Anjing, ora iki gedel. Gedel aku dhewe. Lah kok mas samar mak golek gondel kae? Ngawur endi? Gondale lah sisih mak. Dan cok, aku iso nang komen iso di apa iki jenenge? Golek. Komen nyari gol, mak. Golek mak dame iso gondele kon balik nih. Apa sih dia? Kan itu loh gendel. Ini lo, apa ke jenenge kan pas sing arep to, mari omong apa ke jenenge loro gendele dikene aku. Bar kuwi. Bar kuwi tak kene Lina wis anu Lina tradancuk Lali. Lali deleh bareng. Ora. Lah muni piye to wonge? Udah aku bilang karek sisih, mosok kantut mulai mana ada kayak ya. Aku bajingnya. Tadi bahasnya aku terbaru tak lain Elina. Ini gue udah lagi tangguh gitu loh. Tak kira iki, tidak mah tak ya. Iya. Gue udah si tayar kopi roto cok. Nganu mak, tak kalau suka nih Elina, jangan tak Elina. Ngajar Elina gitu. Oh, tekor. Sek gesek. Pasangan. Oh, dino telas terus. Apa nih? Rambute. Dino iki terus turu lecok. Oh. Iya, iya. Aku Mbak Manara najan tak ketok galak tapi bahaya galak dia. Saya aku yang gini guys, soalnya pusing nang rasa netizen. Makasih banyak ya guys. Sudah mengikuti channel YouTube aku, semoga saya komen-komen tak terlalu panjang umur saya selalu rezekinya oke, rezekinya melimpah sekali, ya toh. Dan terima kasih banyak terus trending itu apa toh? Yo paling kesandung yo loh Mawi, tiba ya satu dunia masuk jajar toh, Mae malah nol 10 besar nol 5 10 besar. Wah ya keren, yo maksudnya direkomen nih pihak YouTube lah, paling enggak itu. Terus itu apa trending lah aku ya gumun aku biasa ya alhamdulillah jadi ini nganu trending tapi itu apa ya aku gunggungnya aku ya, mungkin semakin naik lah oh lah ngurut lah mungkin ya aduh, bisa juga supaya kan mehar 200 menawan tentang supaya 1 juta ya supaya 1 juta kayak Mas Dimas ya iya Mas Dimas 1 juta apa gung proses ya Mas nopek sih Mas iya. Selamatan kok terus suwi cok lah piye kok ngapute ugal-ugalan iki guys aku teh heeh terus tak kreane jan srat srat aku lagi bar langsung lah kok arti publik kok ya untung wifi ne kene banter guys jam 3 barang ya kan upload engko jam 6 ya upload iki upload bengi ya guys ya iya untung kita dapat turu tetep iki padahal jam piro ta padahal iki yes, jam loro. Jam loro lho guys. Yes guys, ini ngurup gue, aku pokoknya terima kasih banyak dan alhamdulillah aku selego hatiku guys. Aku selego hatiku dandani Maen, dandani Mbak Endah, dandani Mas Diman, dandani Pak Japle, dandani Bu Yuni, dandani Intan, keluarga Intan, kabeh. Matur suwun. Tapi nek sing apa ki jenenge sing make up keluarga gone Mak Damis kae dudu aku, dudu Mbak Salon Deni namanya. Mbak Salon Deni. Semasa mengaturkan atau kami sosolan sakme. Mengaturkan terima kasih Mbak Deni Salon, Deni Salon. Iya, betul Deni Salon. Makasih dekornya sudah membantu. Mbak Deni Salon terima kasih sudah membantu. Untuk teman-teman semuanya jangan membuli riasan siapapun, enggak boleh ya. Ning kono ini jangan ya. Semua itu sama, sama-sama belajar make up, sama-sama belajar untuk baik. Gak enek semua apik ke sempurna enggak ada. Kesempurnaan hanya milik Allah. Enek, kleru, semuanya itu hanya apa ya belajar dan riasan itu juga mempunyai selera masing-masing ya toh. Betul. Orang itu kadang orang A pengennya seleranya seperti ini, orang B seleranya seperti ini. Ngono guys, jadi enggak semua itu harus sama seperti apa yang kita harapkan ya toh. Betul. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat, jangan membuli siapapun ya toh guys. Ngono intine. Terus kisomben ki ono apa ora kira-kira. Tanggal piro? Ya aku jajal komen-komen piye kok. Jadi barung saya ini agak barungan nih. Barung saya apa barungan? Barungan. Barungan yang ini model kayak jaranan gitu. Oh, ngono. Tapi barungnya barung apa ya lali aku daerah kono. Ya
Yo karungku karo cek lokasi neng Bluro kan malam tahun baru Mbak Manara dapat job di Bluro lagi. Yeah. Acara keluarga tapi minta rejing besar campur sari Mbak Manara di sana yo guys yo. Terus apa yo guys? Oh iya komen-komen kok Mbak Manara nenggone mae apa ora guys tanggal 1. Tanggal 1 toh? Dino apa iki? Rebo. Oke, tak kira nek sesuk. Sesuk ndi? Sesuk ngrias aku. Temune ndi sesuk? Neng kono neng. Tapi tanggal 1 itu Mbak Manara juga ngrias loh, tarik-tarik. Ngrias manten sedilut. Oh, budal ya oke. Ngrias manten kok budal ngono. Nek sido. Iya, Mak, nek sido tapi komen-komen sik lah. Mantene pedang pora soalnya. Aduh. Wah, pedang pora anu sing neng mantene cok wes nyambat nang iki kan engko mbuh gak sepasaran to tang siji. Oh, sepasaran tapi nggih pedang pora perahu ya gak ro ya siji. Tapi geniane piye ya to. Sesuk kan Mbak Manara jadwalnya juga pada sekali, guys. Yo meriah. Prai sedina tok kengkel. Heeh, prai hari ini tok tanggut turu lah gek tangi. Aku era gek rene, aku gak turu. Aku mau jam piro ya tangi? Jam sama tangi buka-buka apa ke HP nganu ngedit-ngedit aku ngedit-ngedit ya. Batin kok dengaran diedit dadak di siji wae iki dadi telung konten ya aku. Nek sing ngedit aku wae. Langsung karo tak kene mikono. Ora rek backsone cangkem. Iya. Kontol ya Allah. Piye? Trending kok, Pak, Pak. Iya. Sing gelek lumayan loh. Backsone cangkem kae. Lho. Rabak setengah jam ya petang ngewu kalau ngatus loh ya alhamdulillah matur suwon banget ya Allah semuanya konten ya alhamdulillah aku tuh nangis aku ya Allah alhamdulillah akhirnya viewerku kembali lagi seperti dulu Pak Gendut mak makasih ya untuk nasabah Mak Dawe untuk Mak Dami sak keluarga makasih banyak. Iya guys aku ngerias kemarin itu gak ada niatan apa-apa loh ya di apa jenis pokoknya garis bawahi harus di garis bawahi Mbak Manara gak ngerti niatan apapun sedikit pun gak ada niatan jelek kayaknya gak ada ya Pak Dut ya pikiran gak ada ya lah lah wah aku kerja lurus di bel kok mergak nih aku harus ngomong apa jenis teko maknya tapi gak enak acara apa-apa gak nganu gak apa-apa aku jam 3 itu udah persiapan jam 3 sore ngini kilo harus persiapan ayo gue nih Mbak Dami sih dipasang dekor yuk gak sama ngomong ini terus arek nggani dekor plok tak kayak nabi kep lah kok ndelok konten Mbak Dami wis pesen dekor tak telepon Lina bar maghrib piye Lin iki lho Mbak wis pasang dekor ya Allah ya wis lah gak apa-apa lah ya ngono ya wis gak apa-apa mungkin apa ki jenenge belum saatnya ya lah tak pesen anu pesen langsung aku pesen melati bar maghrib terus bareng Nisa tak jemput neng nganjuk boleh jemput Dewi caca nengnya tua tiba di kore gak sudah diunggah nih tidur nih terus akhirnya ngerias wes dirias kabeh kok Mbak Indah Mas Dimas Bu Yuni terus pasangane Mak Damil karo Pak Jablek keluargane Mbak Intan bae njelur rias pisan guys jadi ya iki karo jemput jas pisan jasku keri nggone Bu Yuni iya iya jasku keri karo nggone Bu Yuni. Terus sing kemarin sudah konfirmasi dengan Mbak Deni Salon ya. Iya, sudah konfirmasi dengan Mbak Deni bukan aku nyerobot ora ya. Sudah konfirmasi. Pas mau masang dekor aku pas teleponin aku ya Mbak Deni tak Mbak aja mau Mbak Deni sih Mbak. Ya wis nek sampean masang dekor aku jenar tak gawe dekor kok omahku tapi sampean wis masang ya wis gak apa-apa aku ngono guys. Jadi dekor kemarin nggone Mbak Deni Salon ya bukan nggonku ya guys. Soale wis kadung nggone Mbak Deni kan ya gak penak kabeh dipasang mosok harga dinggo kan ya gak penak perasaan ya guys. Terus bar kuwi ya wis Mbak sesuk tak riasi Mak Damis Pak Jablek ah ngono. Terus oh ya udah Mbak aku tak ngiras keluarga oke siap. Jadi kerjasamanya seperti itu nek gak percaya tak kok Mbak Deni Salon. Deni Salon. Ngono guys. Yes, alhamdulillah sih ya Allah. Jan. Oke banget lo guys kan loku. Subscriberku naik tenan. Di telepon kayak, Mbak Indah telepon kayak perjalanan. Perjalanan Mbak Indah telepon maaf ya Mbak Indah aku turun naik mobil. Ya apa gak ngerti nanti orang telepon. Eh langsung cus tolong aku nggak boleh. Lina berarti telepon dia emang ya gak roh aku sih. Siapa nih Pak Dutani apa Lina telepon sih? Di. Tak teleponin Mbak Lina guys. Ini apa? Terus berapa menit tadi? 9 menit, oke. Saya tak teleponin, saya
Gue ngomongi alia apa anu meh kok. Wih. Anteng-anteng. Untang anteng. Gih gak kena. Oke, sik benar. Iyo Mbak Ari jawaban pisan yang kuben karo aku. Jawab kena ya. Nah, jadwalnya guys, nyolok. Jadwalnya gini, gini kertas. Hari kalau aku kembali ke lopon, dan hari jawaban kau dunia yang lorok. Hari dia? Eh? Ini? Bayar bank, hari lunasi bank guys, bintangnya mbak Manara bedang lunas. Nggak baru utangnya. Beli lagi sekolah apa ya? Boleh. Bisa boleh? Ayo. Saya lorok, jam lorok kurang ya? Iya, bisa. Ali-ali dem, eh, woi, gudel main nih di, lah. Oh, iya. Nah, mesti lali yo. Ayo. Ditolak panggilan ni. Oh, nih sekolahan berarti. iPhone ni berarti. Nak iPhone ni kena ditolak macam biasa. Caruh, bu. Oh, ditolak pihak TV tu. Okey, bang, ngaji tapi pun baik lagi sekolah. Nah, iya tak sekolah sana. Oh, alah, yo, bes, dua, bukan nak terkoma ya, dok. Okey. Telepon mbak lagi sekolah buatan sakit sih. Aku seneng aku voice guys, soalnya ngetik aku malas, terkadang keliru lah. Aku yang nulis, apa aku mau apa, konco aku kan nganu. Muka-muka dari mari, loro. Loro tau, tak komen ini, muka-muka dan mari. Nah kok ganti, mati. Ganti kan oke lho, naik keyboardnya kan oke lho, ganti dan mati. Hah, dan mati. Kayak aku dipacar loh, di asku teh. Wih, kok gue tak benak nih, wih. Nah, ya benak apa? Ben gak salah ngomong, Pak. Ya, ya, ya. Tepatnya di kamu sih. Ini uang, Pak. Tenang. Ayo, guys. Aku penting dulu sebentar. Kebagian yang medion aku. Terima kasih semuanya. Sudah menonton. Ya. Ya, matur suwun. Banyak pokoknya ya. Ya, matur suwun banyak untuk penontonku. Pokoknya matur suwun. Kayak sambil si komen si bio, oh ya Allah, jangan matur suwun pokoknya antusiasnya terima kasih banyak. Bias kui pokoknya aku ngerias gini Mbak Indah, gini Mbak Dawes, gak ada niatan jelek apapun, aku niatnya untuk membantu. Aku mikir gini loh guys, oh masa tau gini Mbak Dawes harga ibu popor, apa ini gini youtuber kondang, masa apa ini harga dirias, gak di make up. Kak yo piye perasaan kan ngono ta Pak. Dalan lu sentek kok kae lu YouTuber-YouTuber tok ya ngono. Enek YouTuber kondang kok sapa? Sepo kok blur oke. Blur sapa kae? Mas Richard ya? Mas Richard yo yo. Mama Dewi. Mama Dewi yo yo. Bayangno, mbok gak nggih acara popo ke izin. Enggak lala. Oh, enek maknya barang. Terima kasih maknya, maknya yo dibantu yo guys dijual nang elektronik ngono Mbak Lala kae. Mbak Lala terima kasih Mbak Lala. Maknya ya dibantu ya guys perekonomiannya ben tambah anu ngesak nih toh remaknya keadaan ini kalau mereka ya tolong kau taruh dibantu ya guys didelok lah ben bongi bayaran Mbak Lala terima kasih banyak suruh monyo 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 yes matur suwun kabeh semuanya lho youtuber tok lho sing luar kota ya keh lho delok nek FYP ning TikTok ning apa bareng nek ngono kan ya Mak Dawes ya ladik entuk apa ki jenenge guys entuk nama paribasan iki oh ya Allah menghargai diri sendiri nah jantok gak ibu popo ngono maksudnya iki ya nah jantok gak ibu popo kan tetap menghargai diri sendiri terus didelok wong iki pantes bukane pantes perkara didelok wong gak nanti iki piye ya jenenge wong youtuber kondang dadi manten kan ya piye to ngono lho gak enek niatan elek pokoknya Mbak Manahara ya intine pokoknya makasih banyak untuk Mak Damis sekeluarga Mas Dimas, Mbak Enda, pokoknya genek niatan elek pun Mbak Manahara. Yes, Mbak Manahara ki gawe konten yang ini ki guys. Aku ki dari youtuber dari tahun 2018 sampai saiki. Dari dibelitui anak buahku sing biyen sampai saiki yo. Dibelitui? Ya dibelitui to. Duh gak iso. Ayo koyo kowe ngene gendut. Iya, kreatifne kowe. Asu. Terus lagi aku gak roh, biar kan gak roh nge YouTube ki piye roh kon soteng goblok aku piye terus bar kuwi aku seru tau lho tak sadiri kan tak lebokne HP ku jadi
malaikat Jibril tak wae sandi ku cek kelingan. Ora tak wae yo muni ngopo nek kowe muni jelek ngono aku. Iya. Yeah. Kuwi berarti kan wis andane niatan jelek to wes. Wis pidin tak ono aku sih kabeh. Wis buyar asli sing delok akeh mbiyen bantu tak. Nah. Terus Mbak Manara juga dari gua YouTube dari dulu ki ngene-ngene iki maksud iki yo wis enek kerjaan iki yo kadang males nggih YouTube guys. Jadi yo aja kaget yo. Bukan males, capek dengan kerjaan. Capek dengan kerjaan. Butuh guys. Istirahat juga. Iya, butuh istirahat. Jadi mau mate kok ngene-ngene terus enek sing komentar, "Mbak dapure apa ki jenenge kok gak apik-apik?" Aku yo piye yo guys, mergane pendapatanku yo tak ndum dengan keluargaku guys, enggak aku sendiri guys. Jadi tak ndum rono, tak ndum rene. Jadi alhamdulillah saiki mbakku wis duwe omahku nang omahku dhewe wis di rumah dewi najan to urung pepek ya Pak Budut ya terus manggon rumah dewi tibane melok bojo-bojo ini gak di rumah jadi gelandangan ngontrak gopo mending tak kon manggon di omaku nggo kapan-kapan kita podcast ya kita podcast mbakku satu persatu terus kayak di makku gitu oke nanti ini nek pray guys full konten iya full konten nanti kalau libur oke ya udah terima kasih saya menonton. Mohon maaf enggak bisa balas komen satu persatu. Yus kadang balas sih kadang enggak, kadang tak love ngono kita. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.